Sungguh bahagia kita semua bisa datang hari ini, di mana hari ini merupakan hari uh, uposata ya di dalam uh, apa kalender Buddhis di bulan Maga makanya disebutnya ada Maga Puja. <tuh> nah hari ini juga merupakan hari pembabaran Owada Patimoka. Ada yang belum tahu apa itu Owada Patimoka? Oke okay, mungkin Bante akan uh, cerita sedikit ya. Nah jadi uh, di zaman Buddha di mana mungkin pada saat itu Buddha masih satu wasa ya. Nah di sana ketika Buddha membabarkan uh, satu dhamma di sana kepada uh, salah satu petapa yaitu petapa Diganaka. Nah, ketika Buddha membabarkan uh, satu dhamma sana tersebut di Gijakuta yaitu di Rajagaha. Nah, pada saat itu Bante Sariputa juga sedang mengipasi Buddha ketika Buddha memberikan uh, pembabaran dhamma. Nah, setelah membabarkan uh, dhamma, petapa yang dibabarkan dhamma yaitu Diganaka menjadi seorang satapana. Nah, pada saat itu Bantai Sariputa yang tadinya seorang Satapana menjadi seorang arahat. Nah itu mana eh, hari ke-14 ya, ketika eh, Bante Mahamogana eh, setelah ditabis. Nah kemudian sore harinya eh, Buddha kembali ke Weluwana Arama. Nah kemudian eh, tanpa diundang ada seribu, 250 biku yang hadir untuk menemui Buddha karena pada saat itu merupakan uh, bulan terang, nah sama seperti hari ini. Nah jadi ketika hari ini hari uposata nah kita juga bisa mengingat bahwa hari ini Buddha membabarkan Owdapati Moka. Kemudian uh, ini juga merupakan hari di mana Bantai Sariputa mencapai penerangan menjadi seorang arahat. Nah, di dalam Wadapati Patimoka, di sana ketika para biku berkumpul untuk menemui Buddha, terdapat empat keistimewaan dari kumpulan biku tersebut. Nah, di dalam Kitab Komentar di dalam Suta Kasuta Majjhimaniya. Nah, di sana dijelaskan bahwa ada empat keistimewaan. Catura, Caturangga, Sanipata, yaitu perkumpulan dengan empat keistimewaan. Nah, yang pertama adalah hari itu merupakan hari Uposata, bulan terang. Yang kedua, 125 biku semuanya berkumpul tanpa diundang. Nah, jadi pada waktu itu Buddha hanya baru selesai menghabiskan wasa yang pertama Nah mungkin kalau yang kalau kita flashback kembali pada saat itu sebenarnya Buddha setelah membabakan damaca Kapo Sutta kepada Bhikkhu, kemudian ditutup dengan anata Kanasuta yang dimana lima kelompok biku itu semuanya menjadi arahat. Nah, Terus, kemudian Buddha uh, menghabiskan wasa di hutan Uruwela, di mana pada saat itu Buddha selama wasa menunjukkan semua kesaktian, uh, banyak kesaktian begitu. Nah, jadi selesai wasa seribu, uh, seribu biku, uh, sorry, seribu petapa Uruwela itu semuanya menjadi biku dan juga uh, mereka itu juga menjadi arahat ketika Buddha sedang uh, setelah membabakan Dhamma. begitu. Nah, nggak uh, lama setelah itu uh, petapa uh, Upatissa sama Koli Jadi uh, ini merupakan Bante Sariputta dan Bante Mahamogalana. membawa 250 petapa yang merupakan muridnya dan juga ditabis. Nah semua pentabisan yang Buddha eh, tabis kepada biku tersebut semuanya adalah ehibiku. Nah jadi 1000 eh, petapa urwela, 250 muridnya eh, bante sariputa dan bante mahmogalana. Nah total 102 1250 Biku yang sebenarnya ditambah sama Bante Sariputa Bante Mahamogalana plus Buddha jadi 1253 nah jadi ini merupakan keistimewaan yang kedua yaitu 1250 Biku semuanya diundang datang tanpa diundang kemudian yang ketiga nah semua Biku ini juga bukan merupakan Biku yang biasa Semuanya arahat, semuanya juga memiliki enam uh, abinya, calebinya. Nah, jadi semuanya uh, merupakan biku yang sakti ya. Jadi punya mata dewa, telinga dewa, bisa melihat kehidupan lampau, bisa membaca pikiran orang, kemudian juga uh, bisa mempraktikkan atau mendisplay id, kekuatan uh, supernatural. Dan juga memiliki kekuatan hancur kekotoran batin menjadi arahat. Nah, ini disebutnya biku calabinya. Jadi, semuanya itu merupakan arahat yang memiliki enam kekuatan. Keistimewaan yang keempat, semua biku itu diupasan pada dengan pentabisan ehibiku. Nah, jadi kadang ada biku yang dengan... Uh, apa punya atau kebajikan di masa lampau. Nah, ketika bertemu Buddha dan ingin menjadi biku, nah Buddha mentabiskannya secara langsung. Cuman bilang eh biku. Nah, kemudian orang tersebut akan jadi biku karena kebajikannya di masa lampau. Itu apa? Mungkin yang sudah tahu ya. Mendanakan juga katina, mendanakan juga uh, apa perlengkapan uh, biku seperti itu. Nah itu merupakan Uh, apa punya atau bakat dimana ketika bertemu Buddha, nah mereka semua juga bisa ditabis dengan ehibiku. Nah ini merupakan uh, sejarah uh, wadapati moka. Nah sekarang Bante juga akan uh, menjelaskan apa itu uh, yang Buddha bebarkan ketika ber uh, 1.250 biku berkumpul, berkumpul untuk bertemu Buddha. Nah ini merupakan esensi kehidupan mulia. Di mana selama 20 wasa pertama ketika Buddha berkumpul di setiap uposata, yaitu tidak hanya di bulan terang tapi juga di bulan gelap. Nah, jadi pada saat itu Buddha selalu menyampaikan pesan yang sama. Dan pesan ini tidak juga disampaikan ketika diajarannya Buddha Gotama, tapi juga Buddha Kasapa, Buddha-Buddha sebelumnya. Nah, pesannya seperti ini. Sabapapasa akaranang kusala sa upa sampada sacita pariyodapanang etang budana sasanang kanti parabang tapo titika nibana paramang wadanti Buddha nahi to paru pagati nasama nohoti parang weteta yando anu pawado anu pagato pati mokeca samwado mata nyuta ca batas ming patang ca sayana sanang adi ayogo etang budana nasasanang nah jadi setiap uposata nah buddha itu selalu memberikan awada ini atau memberikan satu nasihat kepada para biku. Nah ini merupakan esensinya kehidupan mulia. Nah di sana artinya sabba papa sa jadi sabba papa semua aku salah semua ya keburukan yaitu jangan kita lakukan akaranang. Yang artinya pada saat itu kita harus menjaga sila kita ya. Kemudian kusalasa upasampada, yaitu memunculkan kusala, selalu uh, apa memiliki atau menciptakan kebajikan-kebajikan uh, yang baru. Sacita periode panang, uh, apa memurnikan atau uh, mengembangkan batin, mengembangkan pikirannya. Etang Buddha Nasasana ini merupakan seluruh ajaran Buddha. Nah, kemudian Kanti Pramang Tapo Titikang Kesabaran adalah cara bertapa yang terbaik Para Buddha Menurut para Buddha Nibbana adalah yang tertinggi ia yang menyakiti makhluk lain bukanlah seorang yang meninggalkan keduniawian. Ia yang melukai makhluk lain bukan seorang petapa. Tidak menghina, tidak mencelakai, mengendalikan diri dengan patimoka, dengan sila. Makan secukupnya, tinggal di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran yang lebih tinggi, inilah ajaran para Buddha. Nah, pesan yang sama yang selalu disampaikan oleh Buddha, dari waktu ke waktu, dari setiap uposata ke uposata yang berikutnya. Selama 20 wasa. Nah, apa yang bisa kita uh, apa, pelajarin atau apa yang bisa kita tangkap dari uh, makna ini? Nah, di sini kita harus uh, menyadari bahwa uh, kehidupan kita uh, sebagai manusia itu merupakan sesuatu yang sangat sulit sesuatu yang sebenarnya merupakan hal yang sangat langka nah bahkan kalau kalian punya sada yang kuat ketika kalian menyadari bahwa hari ini kalian datang ke sini ke Sima mendengarkan ajaran Buddha mempraktikan dhamma membuat banyak kusala medana kepada sangga mengambil sila Mungkin juga tadi ada yang bermeditasi juga seperti itu. Nah, yang kalian lakukan di sini merupakan sesuatu yang sangat, sangat, sangat langka ketika kita berada di Samsara. Nah, seberapa langka? Jadi, uh, di uh, apa? Gata ini juga ada di uh, Damapada. Nah, sebelum Gata di Damapada yang mengenai Owa Dapatimoka. Di situ ada satu cerita mengenai era kapata raja naga. Nah, jadi si naga ini tadinya merupakan uh, seorang biku di zaman Buddha Kasapa. Nah, jadi ada uh, antara kapak, antara Buddha Kasapa dan Buddha Gotama. Sejauh apa? Sejauh ketika umur manusia itu turun sampai 10 tahun, kemudian naik lagi sampai tak terhingga, kemudian turun lagi sampai 10 tahun lagi. Nah, itu yang disebut antara kapal. Nah, itu juga jarak antara uh, sasananya Buddha Kasapa dengan Buddha Gotama. Nah, jadi dulu ada seorang biku yang merupakan muridnya Buddha Kasapa, berlatih selama berapa tahun? 20.000 ribu tahun. Nah, 20 ribu tahun sebagai Biku berpartik meditasi juga. Nah, tapi karena eh, pada saat itu eh, sebelum meninggal, nah dia itu mengingat eh, silanya itu eh, sedikit cacat. Sedikit cacat itu seperti apa? Silanya yang mungkin bagi sebagian orang itu hal yang remeh, hal yang uh, apa, nggak penting begitu. Nah, jadi ada satu aturan di mana uh, Biku ini kita nggak boleh uh, apa, memotong pohon yang uh, masih hidup gitu. Nah, jadi Biku ini nggak sengaja ketika dia uh, apa, uh, sedang menaiki perahu, nah tangannya itu memegang pohon eraka yang mungkin seperti eh, apa ada pohon yang punya akar yang melambai begitu, nah kemudian dia pegang dan eh, memotong bagian eh, salah satu bagian pohonnya, bagian pohon eraka Nah tapi karena pada saat itu ketika dia eh, apa tinggal di dalam satu hutan, nah sepanjang hidupnya dia juga nggak pernah apati di sana, karena dia fokusnya eh, apa? Meditasi seperti itu, nah, tapi sesaat sebelum meninggal, dia itu justru mengingat, "apa silanya ini? Ada yang rusak karena memotong satu bagian pohon." Nah, ketika terlahir, jadi apa? Jadi naga, jadi naga. Kemudian, pada saat itu, dia mengucapkan satu seperti penyesalan, "oh, saya sudah." Berlatih sepanjang 20.000 tahun, tapi yang didapatkan hasilnya adalah uh, tinggal di tempat uh, kodok mengembang biak berkembang biak. Begitu, jadi seperti kayak di satu rawa. Nah, jadi <tuh> nah, di sini, kemudian di setiap kali uposata, yaitu bulan terang atau bulan gelap. Nah, si Raja Naga ini uh, meminta uh, putrinya itu membacakan satu syair. Dimana kalau ada yang bisa menjawab syairnya, nah berarti pertanda bahwa ada Buddha yang muncul. Nah jadi sepanjang antara kapal, dia itu selalu menunggu kehadiran Buddha. Nah jadi umurnya juga sangat panjang ya. Nah makanya uh, apa? di Myanmar ada satu cerita bahwa ada satu Sayadaw yang tinggal di hutan nah dia itu bertekad untuk bertemu Buddha selanjutnya yaitu Buddha Metea nah jadi ketika dia selalu berbuat kebajikan mungkin dengan apa merefleksikan silanya kemudian meditasi nah di akhir dia berbuat kebajikan dia selalu punya tekad semoga saya jadi mata Dewa, Dewa Bumi, di mana ketika dia tinggal, apa? Dia terlahir sebagai dewa di bumi, maksudnya di sekitar kita. Nah, pada saat itu mungkin ketika Buddha Metta muncul, dia yang pertama tahu. Dia yang pertama tahu kemunculan Buddha Metta begitu. Nah, itu juga yang dijelaskan kenapa. Catur maharajika Dewa kadang ada beberapa dewa yang memiliki usianya sangat panjang. Nah salah satunya si Era Kapata. Nah ketika bertemu Buddha Gotama, dia kemudian bilang bahwa apa kisah dari ketika dia menjadi seorang biku di zaman Buddha Kasapa, kemudian penyesalan-penyesalannya. Nah pada saat itu, Buddha memberikan uh, satu gata. Gatanya seperti ini. Kico manusapati labo kico macana jiwitang kicang sadama sawanang kico buddha namu pado Jadi sul sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan damai yang sejati. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, jadi kalau kalian uh, apa uh, merenungkan kisah ini dan juga merenungkan bahwa untuk terlahir jadi manusia itu sudah sulit. Untuk uh, menjadi manusia yang uh, bisa mendengarkan damai yang sejati itu juga lebih sulit lagi. Nah, di sini kalian juga harus uh, apa? sering merefleksikan ini ya. Nah, jadi dengan kalian sering uh, apa? Uh, merenungkan uh, damai yang seperti ini, nah kalian mungkin juga akan uh, sering datang ke sini bertemu dengan sangga, uh, mendengarkan dhamma, kemudian juga di sini bantai lihat juga sudah banyak kuti nah mungkin kalian juga bisa tinggal buat meditasi di sini seperti itu nah dengan cara seperti ini apa yang eh, kalian lakukan sebelumnya yaitu eh, berusaha keras untuk membangun tempat ini eh, menjadi eh, apa ada dan juga sangat bagus sekali nah kalian juga bisa pakai eh, apa semaksimal mungkin ya untuk apa untuk eh, diri kalian sendiri nah, untuk buddha sasana selalu ada begitu. Oke, okay, kemudian, nah mengenai awada ya, nah jadi uh, apa? Dengan kalian sering merenungkan uh, ajaran buddha, sabba papa akaranang kusala sa upasa pada sa perioda etang buddha nasasanang. Jadi ketika kalian selalu merefleksikan bahwa, oh, apapun yang ku salah apapun yang aku salah. Nah, kalian jangan lakukan apapun yang ku salah, kalian selalu lakukan. Nah, kalian uh, murnikan batin kalian dengan meditasi. Nah, itu semua merupakan ajaran Buddha. Nah, semoga uh, kalian selalu bisa mengembangkan sila sama dipanya. selalu merenungkan bahwa kehidupan manusia merupakan kehidupan yang sangat langka. Yang kalian gak boleh lewati kesempatan emas ini. Nah, semoga suatu saat, ketika kita bisa berlatih sila sama di depannya, kita juga bisa mencapai ini. sadu, sadu, sadu. Oke ya, biar semuanya juga hmm, apa mengetahui cita-cita yang akan kita uh, aspirasikan, yaitu untuk sejauh keberhasilan kebajikan yang telah kami capai. Semoga semua dewa, semua buta, semua makhluk bersuka cita dalam pencapaian semua pencapaian ini. Kemudian, semoga dengan kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Nah, maksudnya kepada apa, para leluhur kita ya. Kemudian, kita juga aspirasikan, semoga kebajikan yang kita lakukan pada hari ini membawa penghancuran kotoran batin semoga kebajikan ini menjadi kondisi untuk mendapatkan pembebasan nibana saya juga berbagi bagian kebajikan saya kepada semua makhluk semoga mereka semua mendapatkan bagian yang secara merata oke kita baca sama-sama ya bahasa palinya автоматически Etawataca amehi sambat tammpunya spadang, Sabe dewa anodan tuh sabba sampati si dia, Etawataca amehi sambat tammpunya spadang, sabee butaanodan tuh sabba sampati si dia, Eta wataca amehi sambatan punya sampadang sabesa ta anumo dantu sampati si dia idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idame nyatinang hotu sekita hontu nyatayo idame punyang asawa kayang wahang hotu idame punyang nibana pacayo hotu mama punya bagasabasa tanang bajemi Tesa Mesa mempunyai Bagang labantu Sadu Sadu Sadu.